melihat materinya tentang menggunakan kata kasaran. Namun sebelum kita sampai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya nanti dalam mengikuti pembelajaran diberi kemudahan menangkap buku dan diberi pelajaran. Maka kelasnya mungkin telah. Maju siap gerak. Gerak. Mulai. Selesai. Pelajaran pada materi menggunakan kasanan, kita mengingat-ingat pelajaran sebelumnya, yaitu alat ukur mekanik presisi. Alat ukur yang mempunyai kepresisian, antaranya dengan kepresisian 0,01, 0,01. Alat ukur itu berhubungan dengan materi pada menggunakan kasanan. Karena nanti di minggu kedua atau pertemuan selanjutnya, nanti kita akan mempraktikkan bagaimana menggunakan perkakasan yang baik dan benar sehingga nanti selamat. Untuk alat ukur mekanik presisi, kira-kira contohnya apa, Mas? Ada apa? Kaliber, mikrometer, gauge, apa lagi? Dia indikator dan seterusnya. Itu alat ukur mekanik presisi. Baiklah, kita tinggalkan materi yang lalu. Kita lanjutkan materi yang saat ini. Kita sumi. Arif Wijana Ko. Arif Jaya. Arjuna Satria. Aswan. Arif. Amang Pandila. Amang Pasarela. Mami sekali ya. Si yang bilang jawab saja, jangan apa ngomong. Kita dulu untuk mengenal siswa yang masuk dan tidak. Kita mulai dari yang namanya Adan. Ya. Arif Wijaya kok. Arif Wijaya. Arjuna. Asman. Afid. Iya. Amang, Pandela. Amang Pasarela. Ya. Bagas Adi. Ya. Bagas Wahyu. Ya. Bagus Sanam. Ya. Bayu Rian. Ya. Bima Kris. Ya. Bintang Setiawan. Ya. Ada ya. Budi Patius. Ya. Budi Jaya. Ya. Burhanuddin. Ya. Ya. Harel. Ya. Satu. Jawa. Ya. Charles. Ya. Selvin. Ya, Danung. Ya. David Prasetyo. David Setian. Ya. Denny Budi. Ada. Jenta Abi. Ada. Jenta Tama. Ya. Denny Suryaman. Ya. Denny Gunawan. Ya. Denny Ovidian ada. Ya. Denny Parafi. Ya. Denny Sadesanu. Ada, ya, ya. Dan ini Bro. Ada. Baik. Absen pada pagi yang pada siang hari ini ternyata masuk semua. Sudah. Coba nanti ilmu yang Anda sampaikan nanti bisa bermanfaat. Ini. Baiklah, kita langsung ke materi. Tentang menggunakan pengasangan. Nah, di dalam materi kata kasanan itu nanti ada yang namanya indikator. Indikator itu tanda-tanda Anda itu mampu menggunakan kata kasanan. Untuk pengetahuan, tiga titik empat. Tiga titik empat itu adalah ranah pengetahuan. Yaitu siswa mampu memilih kata kasanan dengan baik dan benar sesuai keperluan dan kerjaan. Yang kedua, siswa mampu menjadi kreatif jenis dan fungsi pembatas tangan. Jadi nanti di sini saya sediakan alat. Nanti
Anda tahu fungsinya apa, kegunaannya apa. Kalau jalan keterampilan, ini tetap praktek nih. Anda bisa baca ini. Menunjukkan penggunaan berbagai macam kata tangan. Jadi kalau nanti praktek, Anda mikir, Anda bergaji, tahu alatnya yang mana. Ada benda kerja, ada gambar kerja, Anda bisa menyiapkan alatnya. Yang kedua, mampu menunjukkan jenis. Apakah ini perangkat bertenaga, apakah penanda, apakah penopong, dan seterusnya. Kemudian, mampu menunjukkan cara memilih. Caranya bagaimana supaya para pasangan yang Anda pilih itu tepat. Ini memangnya indikator. Kemudian tujuan. Jadi setelah ada tanda-tanda, maka tujuannya ini, mampu memilih. Siswa mampu memilih. Jadi Anda bisa memilih. Harus bisa memilih para pasangan dengan baik dan benar menurut keperluan tugas pekerjaan. Anda ada pekerjaan bergaji, jangan berpikir gaji pakai gaji. Yang kedua, mampu mengidentifikasi. Mengidentifikasi berarti apa? Istilahnya mencari-cari, mengetahui mana alat yang tepat, mana yang tidak tepat ketika nanti Anda praktek. Mengidentifikasi. Selanjutnya, materi itu tentang jenis perkakasangan dan fungsi perkakasangan. Dari sini ada pertanyaan belum bisa lanjut ke materi perkakasangan. Perkakasangan manusia tidak boleh namanya perkakasangan. Anda mikir ini ya, Anda mikir dia termasuk perkakasangan karena penggunaannya menggunakan perkakasangan tidak pakai mesin. Ini apa? Mudah dibawa. Ini Anda taruh bisa. Anda selongkir kan bisa. Anda taruh tas bisa. Namanya mudah dibawa. Portable. Kemudian apa? Ringan. Ringan itu apa? Cirinya kalau dibawa itu tidak terlalu berat. Selama 10 kilo berarti berat. Ini paling ada 1 kilo. Berarti ringan. Ini berat itu menurut ukuran Anda. Yang apa tadi berat? Ya sudah. Dari sini sudah jelas. Kemudian yang mana sebagai pemotong? Ada yang tahu? Kira-kira alatnya apa ini? Yang berfungsi sebagai pemotong. Ya dari gaji. Gaji terus. Ada lagi? Tidak. Yang tidak pakai mesin. Yang tidak pakai listrik. Ada dari gaji. Apa lagi? Gunting boleh, kerja bangku. Apa lagi? Yang ada di kerja bangku. Besok ada kerja bangku buat apa? Apa masak? Oke. Apa selain ada gunting, ada gaji? Tang. Hah? Tang. Ada? Tang. Tang. Tang itu juga bisa sebagai penjepit, juga bisa sebagai memotong, boleh juga. Kita lihat. Ini sebagai memotong. Saya pikir ada gergaji, ada tang. Cirinya apa toh? Alat sebagai memotong. Benda yang dikerjakan pakai alat memotong, ukurannya itu berkurang atau berubah bentuk. Misalnya saya menggunakan tahu ya, berarti lubang tadi mengalami perubahan bentuk menjadi kulit karena terjadi pemakanan oleh tahu. Bisa dipahami? Ini alat yang sudah sering Anda gunakan. Jadi mudah sekali. Selanjutnya sebagai alat bantu, saya contohkan hanya empat. Walaupun masih banyak. Yang pertama palu. Anda menitik kalau tidak ada palu juga mengalami masalah. Anda pukul pakai tangan tidak mungkin. Anda pukul pakai batu, jarang sekali kita pakai batu.
Mandul itu sebagai perkakasan alat bantu. Kemudian kata bor, Anda nanti kalau nggak ada bor, maka tidak bisa membuat tak, karena tidak bisa dibor. Ya. Kemudian ada rabung, tempat menjepit benda kerja yang Anda lakukan ketika melakukan kerja bantu. Anda mikir di rabung, Anda potong di rabung, Anda memberi penitik, memberi tanda, bisa juga di dekat rabung. Tapi rabung itu tidak boleh kalau nanti digunakan tempat landasan menitik, karena sudah ada tempatnya. Kemudian penyiku, penyiku itu gunanya apa? Untuk memberikan garis yang bentuknya itu apa? Tegak lurus. Anda memotong kalau tidak ada penyiku susah juga, karena tidak bisa digaris. Apakah kira-kira? Akan mengalami masalah. Baik, di antara tiga perkakas tangan ini ada yang belum dipahami. Silakan kalau belum paham bisa ditanya. Mas, tahu? Pak, perkakas tangan sebagai alat pemotong tadi contohnya gaji, gaji, ya mas kamu. Perkakas tangan sebagai pemotong gaji, data, kikir, ada apa namanya? Namanya apa ya? Namanya sene. Ini perkakas. Yang pertama pembubes. Pembubes itu fungsinya membuat garis, khususnya penandaan garis pada permukaan logam benda kerja. Jadi kalau misalnya apa maksudnya dihasilkan penyikut di meja harus penyikut kan sudah buat dalam blog menggunakan penyikut. Jadi pertanyaannya ini apa boleh? Bentuknya seperti ini, fungsinya sama, fungsinya sama. Ada yang bengkoknya itu satu, ada yang tidak bengkok itu tinggal geser. Kalau kecil bagaimana? Kalau berbagai titik kecil, apa yang terjadi? Ya, sudut penitiknya ini kecil. Yang terjadi apa? Ya, dimungkinkan nanti mata bola itu nanti bisa meleset karena titiknya kurang besar. Yang kedua kita titik garis. Ujungnya berlutut 30 atau 40 derajat. 30 atau 40 derajat. Ini sebagai apa? Menandai garis-garis gambar. Tetapi ini lebih kuat di keras daripada yang kompres. Hanya melukis, pakai menitik, memberi tanda garis, kompres. Kemudian cut semi, stempel. Gambar itu bentuknya seperti ini. Nah di sini ada stempel angka ini. Jadi di bawahnya ini adalah berupa angka. Caranya bagaimana menggunakan semi? Anda sudah pernah menggunakan? Nah coba saya minta tolong. Gimana? Hanya mencontohkan saja. Siapa yang mau? Hanya mencontohkan, tidak usah benar-benar memberi tanda pada. Coba yang mau maju. Ya mas, yang mau. Ayo coba, bagaimana cara menggunakan apa itu stamping? Sudah pernah belum? Nah coba kita lihat bagaimana cara pakai stamping.
di tanda. Ngacung, ya bisa ngacung. Siapa? Bisa apa, Mas? Kira-kira apa kalau tanda itu tempe? Benda kerja itu. Beri tanda. Memberi tanda. Supaya apa? Iya, betul. Diberi tanda supaya apa? Tidak tertukar dengan temannya. Kalau tertukar, jelas itu nomor satu dan nomor dua-nya punya saya. Tiga, mengantisipasi jika terjadi salah. Mudah nggak? Karena penggunaannya mudah. Fungsinya apa? Membuat lingkaran atau radius. Bentuknya apa? Ada jangan utuh, ada jangan garis. Seperti apa? Ini jangan utuh. Jadi membuat lingkaran. Kemudian jangan garis. Bentuknya seperti ini. Kalau ini membuat garis sejajar, kalau ini aku membuat apa? Atau mengukur lebar. Atau juga bisa seperti ini digunakan apa? Atau mengukur jarak. Pengantarannya berapa, Pak? Garis dulu. Bertanya dengan catatan diukur dulu. Ini apa? Longgar. Sedikit longgar, sempit. Itu membedakan itu harus atau tidak. Cuma kira orang tak sendirian di sini. Kalau jarak kirinya itu kalau orang tak halus, oh ini kata, karena jaraknya besar. Sehingga tingkat kekasaran tergantung dari kerapatan mata orang. Semakin rapat semakin jatuh, semakin longgar semakin kasar. Ini bentuk. Jatah, satu, tiga, bulat, segi empat, kemalikan, cukup, pila, dan tiga. Kami yang sering kita gunakan ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Semuanya fungsinya sendiri-sendiri. Anda mikir kelas, lebarnya misalnya 50 mili. Jangan pakai mikir di tengah bulan. Jangan pakai mikir koka. Pakai mikir kelas. Walaupun bisa. Alat pemotong yang selanjutnya digaji. Memotong silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Mohon maaf mas, kelompok satu. Lalu peralatan tenaga A peniti, B ganti, C penggores, D jangka kaki, E jangka bengkok. 2. Peralatan pemotong A. Bergaji B. Titik bulat C. Titik rasa D. Titik segitiga E. Mesin bor 3. Peralatan 1 A. Kecil-kecil B. Suku C. Palu besi D. Rambu bangku meja E. Buka sedikit F. Emas pembersih D. Tinta biru A. Peralatan menggambar meja rata 4. Alat bantu ukur A. Pisang baja B. Jangka sarong C. Alat ukur ketinggian. Ya, baik, komplit, tepuk tangan. Alat bantu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.